Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat, dan salam sukses buat kita ke depannya. Oke, jadi baik sahabat tani, pada pagi hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 11 Januari. Nah, jadi pada pagi hari ini sahabat tani, kami akan melakukan panen tomat yang ke-12 kalinya. Dan untuk panen yang ke-11-nya teman, yaitu tepatnya hari Senin, akan saya perlihatkan nanti hasilnya. Nah, jadi seperti inilah dia teman-teman perkembangan tanaman tomat Talisa F1. Nah, seperti ini dia sahabat tani, buah yang paling pucuknya ini dia. Nah, jadi di sini sahabat tani perlu saya sampaikan bahwa untuk perubahan warna daunnya ini sangat cepat rusak ataupun sangat cepat menua ya. Ini dikarenakan kemarin ada sedikit kesalahan pemupukan dan ada ini keterlambatan pemberian nutrisi sahabat tani, sehingga untuk perkembangan daun yang paling bawahnya ini cepat menua, bahkan sebagian daunnya ini ada yang sudah mati. Nah, ini sedikit ada kesalahan di bagian pemupukannya, pemberian unsur hara pada tanaman tomat ini kemarin. Dan nanti teman-teman kalau ada kesempatan ataupun waktu akan saya sampaikan penyebab daun tanaman tomat seperti ini ya. Daun tanaman tomat ini cepat menguning di bagian bawahnya. Nah, seperti inilah dia teman-teman ya perkembangan pucuk tanaman tomat ini. Nah, ini dia buah yang paling pucuk ya. Nah, jadi dengan keadaan daun seperti ini sahabat tani, untuk pembesaran buahnya memang agak terganggu ya, karena kita tahu bahwa daun tanaman tomat ini yaitu sebagai transportasi untuk mengangkut makanan ke bagian buahnya. Jadi ini ada sedikit kendala ya, sehingga buah tanaman tomat ini memang sedikit agak kecil dia. Nah, ini dia teman-teman perkembangan tomatnya. Nah, jadi inilah sahabat tani hasil petikan kami tepatnya hari Senin ya. Ini belum dimasukkan ke dalam keranjang dan inilah hasilnya teman-teman ya. Oke, jadi baik sahabat tani, inilah hasil petikan kami yang pertama-tama, yaitu tepatnya hari Senin. Nah, jadi untuk petikan hari Senin, kami mendapatkan bersihnya ya 234 kilo dikali harga 8.000. Nah, jadi untuk nomor 2-nya teman, yaitu ini dia hasilnya untuk tomat ukuran yang nomor 2 ya. Nah, jadi untuk tomat ukuran nomor 2-nya dikasih harga 4.000 per kilonya. Nah, jadi inilah harga hari Selasa sahabat tani ya. Dan ini hasil yang kami dapat ya. Nah, seperti ini dia teman-teman hasil yang kami dapat. Nah, jadi untuk petikan yang ke-12 yaitu tepatnya hari Kamis, kami mendapatkan ini ya, dimana untuk hasilnya, hasil petikannya sudah agak menurun ya. Kami mendapatkan ini dia teman-teman ya. Nah, ini hasilnya 113 kilo bersih dikali harga 9.000. Nah, ini teman ya, untuk hasil petikan yang ke-12 tepatnya hari Kamis. Dan untuk tomat nomor 2-nya ini dikasih harga 4.000 juga sahabat tani ya. Nah, jadi untuk harga tomat di hari Jumat ini harganya sudah naik sahabat tani, yaitu 9.000 per kilonya. Nah, jadi untuk hari Selasa harganya di sini 8.000 dan untuk hari Jumatnya ini harganya 9.000 sudah naik sahabat tani. Inilah sahabat tani hasil petikan kami yang ke-11 dan ke-12 sahabat tani. Oke, tetap semangat buat sahabat tani semua yang lagi merawat tanaman tomatnya dan semoga nanti dapat harga. Oke.